Terima kasih. Kami nikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami mau naikkan penyembahan dan syukur kami bagi-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami nyanyikan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sediakan bagiku.
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih dan setia-Mu besar dalam hidupku, oh, oh, oh. Bapa Engkau baik, Yesus Engkau baik, kasih setia-Mu selalu nyata
dalam hidupku. Kebaikanmu, anugerahmu tercurah. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidupku. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Lord. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau
Selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembah. Kebaikan Bapa, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu. Ku cinta kau. Katakan sekali lagi, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya.
kedua tangan kami nyatakan, ya Tuhan, aku memuji-Mu. Hadiratmu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku mau rasakan, ku mau nikmati hadiratmu di tengah kami. Sebab hanya hadiratmu yang sanggup memulihkanku, yang sanggup menguatkanku, yang sanggup menuntun langkahku. Kami perlu kau, ku inginkan engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Ini hati yang merindukan engkau Tuhan, ini hati yang mencintai engkau lebih dalam, lebih dari segala-galanya. Hanya engkau yang kami inginkan, tiada yang lain. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, thank you Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus,
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam kami mengasihi engkau ya Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Engkau yang mengasihi Tuhan, angkat hatimu, sembah Dia. Mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Hanya kau Tuhan, hanya engkau Tuhan yang ku cinta, yang ku kagumi, yang ku hormati. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami. Menikmati hadirat, menikmati Engkau, itu kerinduanku. Oh,
pelataranmu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahanmu. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, kami nikmati semua kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami nikmati semua kasih setia-Mu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih
satu hari di pelataranmu, daripada seribu hari di tempat lain. Oh, semua kemurahan-Mu. Kami angkat kedua tangan kami, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Oh, ku menyembah Tuhan lebih dalam. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah di sembah. Oh, mulia di Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Dalam 60 Minute kali ini kami mengangkat tema menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah sumber kedamaian dan kekuatan dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat yang ke-10 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1,000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berada dalam hadirat Tuhan adalah saat-saat terindah di mana kita bisa merasakan kedamaian, kasih Tuhan, sukacita, dan kekuatan dan keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kedamaian yang luar biasa yang kita nggak bisa dapatkan di tempat lain. Saya seringkali melihat orang-orang dijamah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Orang-orang mengalami Tuhan, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Momen di mana kita dijamah Tuhan, mengalami pemulihan justru dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itulah pujian penyembahan mempunyai porsi yang sangat penting ketika kita beribadah. Karena ketika kita menyembah Tuhan, hati kita juga dilembutkan. Di hadirat Tuhan kita dipulihkan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengundang kita untuk masuk dalam hadirat-Nya ketika kita letih lesu dan berbeban berat. Karena di dalam hadirat-Nya ada pemulihan. Di dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Di dalam hadirat-Nya kita dilepaskan dari segala himpitan beban yang ada di hati kita. Karena itulah orang-orang seringkali meneteskan air mata
menangis di dalam hadirat Tuhan ketika mereka menyembah Tuhan. Seringkali ketika saya menyembah Tuhan, saya gak bisa menahan air mata. Ada luapan emosi ketika kita menyembah Tuhan. Entah kenapa, bahkan seringkali kita sulit untuk mengendalikan diri. Kita gak bisa mengerti kenapa kita menangis dan kita gak bisa menghentikannya. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mulai bekerja dan memulihkan hati kita. Kalau Anda terluka, mari datang dalam hadirat Tuhan. Dia yang mengerti segala beban berat di hati kita. Dia mengangkat beban itu sehingga kita merasa lega. Hati kita dipulihkan. Dan Tuhan melembutkan hati kita yang keras. Seringkali kita marah, kita kecewa, kita sakit hati, dan kita sulit mengampuni. Tapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan melembutkan hati kita. Sehingga membuat kita mampu mengampuni orang lain. Ada kekuatan dari Tuhan, kasih Tuhan yang begitu pekat. Yang membuat kita akhirnya menjadi lunak dan penuh dengan kasih Tuhan. Tuhan yang paling tahu keadaan yang kita alami. Seringkali waktu kita punya masalah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Amsal 28 ayat 5b berkata, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian akan segala sesuatu. Di tengah himpitan hidup, banyak hal yang Anda mungkin tidak mengerti. Ketika Anda diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak benar, carilah pembelaan dari Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, maka Roh-Nya yang kudus yang akan mendidik kita, yang akan mengajar kita segala sesuatu dan membuat kita mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Roh Kudus memberikan pengertian yang sangat dalam kepada kita. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu Maha Tahu? Seringkali kita nggak tahu dan kita butuh pengertian dari Tuhan yang sanggup mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Mazmur 139 ayat yang pertama berkata gini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita meluapkan segala yang ada dalam hati kita di hadirat Tuhan. Pakai waktu dalam hadirat Tuhan untuk bercerita kepada Tuhan. Mungkin saking beban berat yang terasa menghimpit, kita sampai gak punya kata-kata untuk diungkapkan. Tapi saya pakai momen di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Untuk menumpahkan isi hati saya kepada Tuhan. Mari pakai waktu kita dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan kita, tapi mari pakai waktu dalam hadirat-Nya untuk mencari kehendak-Nya atas hidup kita. Pakai waktu dalam hadirat Tuhan untuk memberi pengagungan dan cinta kita buat Tuhan. Waktu kita menyembah, mari nyanyikan lagu-lagu cinta. Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, nggak ada lagi yang lebih penting daripada Tuhan. Semuanya menjadi hilang, semuanya menjadi nggak berarti. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Mari datang dalam hadirat Tuhan, karena Dia yang sanggup memulihkan. Dia yang paling mengerti pergumulan kita, isi hati kita. Dan Dia yang sanggup mengangkat segala beban kita dan memberikan kita kelegaan dan kekuatan. Mari kita menyembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
saya akan berdoa bagi setiap permohonan doa yang dikirim kepada kami. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesaksian yang dikirim kepada Impact Community Indonesia. Kami bersyukur untuk yang mengalami pemulihan rumah tangga setelah membangun mesbah keluarga, puji Tuhan. Dan memperoleh bantuan dana untuk merenovasi rumah Tuhan Yehovah Jireh menyediakan kebutuhan kita. Menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan segera melangsungkan pemberkatan nikah luar biasa. Kami ikut bersyukur dan bersuka cita atas setiap jawaban doa yang diterima oleh Jemaat Online Impact Community Indonesia. Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kesembuhan dari sakit kista, miom, sakit jantung dan juga diabetes. Kami berdoa Tuhan, bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan segala penyakit umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Jehovah Rafa, Tuhan Kau yang menyembuhkan setiap sakit mereka yang sakit kista, sakit miom Tuhan, sakit jantung dan juga diabetes. Bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan mereka. Juga berdoa untuk kerinduan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, sediakanlah pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Berdoa Tuhan, buka jalan. Mereka boleh diterima bekerja di tempat pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan dan potensi mereka. Biarlah mereka jadi excellent dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan keluarga, agar tidak terjadi perceraian. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan bisa menolong, agar setiap rumah tangga yang terjadi perpecahan, percekcokan, mereka boleh didamaikan di dalam nama Yesus. Ada kasih Tuhan yang memampukan mereka untuk mengampuni, saling mengerti, saling mengalah, dan saling menerima satu sama lain Tuhan. Berdoa supaya tidak ada keluarga yang bercerai, tidak ada rumah tangga yang dipecahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk kelepasan dari ikatan dosa LGBT Tuhan. Berdoa agar Tuhan boleh menolong anak-anak-Mu yang terikat oleh roh LGBT, biar mereka boleh dibebaskan Tuhan. Juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan hati dari kepahitan. Tuhan, tolong jamah, biar kiranya anak-Mu ini boleh mengampuni, boleh melepaskan, biar kasih-Mu boleh memampukan dia untuk mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti hatinya. Juga Tuhan, berdoa untuk kerinduan mendapatkan restu dari orang tua untuk menikah. Berdoa Tuhan, lembutkan hati orang tuanya. Sekiranya pasangan hidupnya adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan, buka jalan biar orang tua dari kedua belah pihak boleh merestui Tuhan. Dan berdoa agar kehendak-Mu yang jadi bagi kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha rumah tangga, dalam keuangan, dalam sakit penyakit. Berdoa agar pertolongan Tuhan tersedia bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Berdoa supaya mereka senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan mereka boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam, dalam hadirat Tuhan. Mari angkat hatimu dan buka tangan-Mu di dalam Tuhan. Biar kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup-Mu. Kiranya apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat-Mu berhasil. Dan hidup-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam 60 Minutes Worship. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Stay safe.